Mungkin kedepannya gue akan ganti sedikit-sedikit parts aja yang menurut gue itu oke. Tapi kalau menurut gue nggak oke, nggak akan gue ganti dulu, teman-teman. Saat ini, posisi seperti ini, gue udah sangat puas banget. Tapi di sesi berikutnya, hal yang akan gue ganti di motor ini mungkin adalah exhaust atau knalpotnya. Karena gue mau cobain, ini bocoran aja, knalpot Course Italian Performance di Aerox ini, teman-teman. Pasti kalian penasaran banget. Gue juga penasaran banget. Thank you.
selamat pagi teman-teman dari Oxy TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini kita mau bikin konten tentang si Aerox 155 Connected lagi. Tapi kali ini konten hanya konten knalpot aja teman-teman. Nah, buat ngobatin penasaran teman-teman karena banyak banget varian knalpot yang belum kita share ke kalian. Dan kita akan ngasih tahu satu knalpot yang fenomenal banget yang tadinya kita pakai di ZX25R. Ini dia knalpotnya, yaitu knalpot Course Italian Performance yang tadinya di ZX25R kita install di motor Aerox 155 Connected ini. Hasilnya keren banget teman-teman. Jadi balutan karbonnya itu pas banget di motor ini. Jadi motor ini looknya terlihat makin mewah. Ya, buat kalian, bang, belinya di mana, bang, gimana cara dapetinnya dan segala macam. Sekarang K20 pun lagi kosong teman-teman. Nah, bang, kok itu bisa emang jualnya pakai headernya? Enggak. Jadi kita minta tolong teman-teman dari K20 untuk edit headernya. Ternyata, boom, bisa teman-teman. Dan plug in play banget pas gua tempel di sini, knalpotnya bisa masuk dan nggak ada masalah. Headernya benar-benar bikin knalpot ini jadi PNP. Sampai dudukannya pun nggak perlu ngakal-ngakalin bracket-bracketnya teman-teman. So seperti yang udah kalian lihat, bagi gua knalpot ini pas banget. Jadi yang gua share hari ini hanya informasi tentang editing header atau pembuatan headernya. Jadi beda ya. Kalau kalian bawa header sendiri, harganya segini. Tapi kalau itu kalau kalian bawa header sendiri, tapi kalau kalian bikin headernya atau beli headernya itu segini. Dan dia bisa menyesuaikan dengan segala macam knalpot yang kalian punya. Sorry, silencer yang kalian punya. Jadi mau kalian pakai Course, Acra atau apapun yang nganggur-nganggur itu bisa dikondisikan di sini, teman-teman. Nah, itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Jadi suara-suara tadi juga udah kalian dengerin sendiri pakai DB ataupun nggak pakai DB. Dan semoga itu bisa jadi masukan buat kalian juga. Gimana caranya beli atau kondisiin knalpot yang ada atau gimana. Di sini gue ngasih contoh ke kalian bahwasannya gue bener-bener mengkondisikan knalpot yang gue punya. Jadi kalian kalau punya stok-stok knalpot itu bisa diinstal di motor kalian asal size-nya nggak terlalu berlebihan teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman Direct TV, cukup informasi yang kita share, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya and dadah.